Bandung punya begitu banyak tempat menarik untuk Anda kunjungi dengan tema rekreasi yang bisa Anda nikmati. Dan di episode Tamasya kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menikmati Bandung yang sangat kaya akan nuansa wisata. Kawasan wisata alam adalah salah satu primadona wisata di Bandung. Gunung dan bukit menjadi pemandangan yang sangat mudah kita jumpai, terutama di bagian utara dan selatan kota Bandung. Seperti di Lembang ini, di Jalan Maribaya, kita bisa menikmati suasana peternakan dengan berbagai kegiatan yang menarik. Gak perlu jauh-jauh ke Amerika kalau ingin menikmati wisata alam bergaya ala koboi. Karena di kawasan Lembang Bandung, tempat saya berada saat ini, ada sebuah kawasan wisata yang menampilkan nuansa peternakan seperti di Amerika. Bermula sebagai tempat pemeliharaan kuda, tempat ini kemudian dikembangkan sebagai tempat wisata. The Ranch mengedepankan wisata menunggang kuda ala koboi sebagai hiburan utama dengan mengusung konsep food, leisure, and knowledge. Kalau kita konsepnya wisata kuda ala koboi, jadi di mana kalau pengunjung berkuda, kita memberikan pinjaman rompi dan topi koboi supaya kelihatan seperti koboi gitu, wisata kuda ala koboi. Knowledge-nya sendiri kita di sini ada berbagai macam kegiatan yang memberikan pengetahuan ke pengunjung ya, seperti pembuatan cookies, riding lesson yang belajar berkuda, ada juga yang kegiatan perah sapi. Selain berkuda, kita juga ada beberapa permainan lain. Kurang lebih ada 15 permainan seperti tadi kan panahan, funboat, the gold hunter. Ya. Terima kasih buat The Ranch kalau gitu. Ya, terima kasih ya, Mbak. Ya. Ya, sama-sama. Mbak Jen, yo. Nah, saya sudah siap dengan kostum ala koboi ini dan sebentar lagi saya akan coba untuk naik kuda keliling The Ranch. Ayo, Mbak. Sudah siap, Mbak? Sudah. Jalan ya, Mas. Ada puluhan kuda yang tersedia di sini. Jenisnya ada yang impor dan lokal. Untuk pemula seperti saya, kuda lokal menjadi pilihan terbaik karena ukurannya tidak terlalu besar. Berkuda sambil mengelilingi kawasan yang dikelilingi pegunungan, selain menyenangkan juga bermanfaat untuk kesehatan. Di The Ranch ini ada juga beberapa bagian yang kawasannya itu dipenuhi dengan rumput gajah. Ini fungsinya sebagai makanan dari kuda-kuda yang ada di sini. Selain berkuda di tempat ini, kita juga bisa berlatih memanah. Sama seperti berkuda, sebelum mulai berlatih, kita juga harus berganti kostum terlebih dahulu dengan gaya ala Indian. Nah, setelah saya tadi selesai berkuda, ini bajunya harus segera dikembalikan dan saya akan mencoba untuk latihan memanah habis ini. Nah, ini kostum saya udah lengkap, Indiana Jones akan segera beraksi memanah. Olahraga panahan memang kurang populer di Indonesia, namun berlatih sesekali bisa menambah pengalaman. Peralatan memanah terdiri dari busur, string, dan anak panah. Keberhasilan memanah ditentukan oleh ujung anak panah, target, dan tarikan. Ternyata memanah gampang-gampang susah dan saya masih harus banyak latihan lagi. Habis ini saya masih akan berjalan-jalan mengelilingi kawasan The Ranch. Dulu memanah adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh para prajurit saat berperang. Awalnya aktivitas memanah ini digunakan untuk berburu dan kemudian berkembang menjadi senjata dalam pertempuran. Kini panahan dikenal sebagai salah satu cabang olahraga. Memanah juga melatih kedisiplinan, fokus, dan konsentrasi, khususnya jika dimulai sejak anak-anak. Selain itu, manfaat lain dari memanah adalah melatih emosi dan fisik dalam meletakkan target pada sasaran. Tamasya saya di Bandung tidak akan berhenti sampai di sini karena saya masih akan mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya.